lihat ke bawahnya, ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warga Desa Mampir Cilengsi yang sudah mendukung, mendoakan, serta berpartisipasi atas terwujudnya rumah baru dari Bapak Agus. Mudah-mudahan setelah ini kehidupan dari keluarga Bapak Agus bisa menjadi jauh lebih baik. Menjadi keberkahan buat keluarga Bapak Agus. Di belakang kita sudah lihat bahwa rumahnya sudah jadi, tim bedah rumah sudah menyelesaikan tugasnya, alhamdulillah. Nanti kita buka tirainya sama-sama dalam kehitungan ketiga, ya. Sekarang kita balik kanan, kita buka tirainya. Ya, Pak, ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka tirainya sama-sama ya. Ya. Tiga. Tiga. Banget. Ini rumah ibu yang dulu, ini tim kami yang sudah membedah rumah ibu. Ibu dulu punya meja ruang tamu enggak? Ya, sekarang ibu sudah punya, ibu boleh duduk. Alhamdulillah ya Allah. Makasih ya Allah. Seperti apa dulu kamarnya? Jelek. Sekarang sudah ada tempat tidurnya, yeah. Ya. Ada spraynya, ada bed covernya, yeah. Ada jendelanya juga, ya. Jadi matahari bisa masuk ke kamar ibu. Yeah, yeah. Dan makasih, ibu sekarang punya lemari baru. Mau lihat lemarinya? Ya. Ibu sekarang sudah punya lemari baru. Ya. Makasih ya, Teh. Jadi bajunya sekarang bisa ditaruh di sini lebih rapi. Ya, lebih bersih. Pak I seneng enggak? Makasih. Pak I boleh lihat di kamarnya, Pak? Makasih ya Allah. Alhamdulillah sekarang Fai sudah punya
tempat tidur yang layak, kamar yang layak, lebih bersih, lebih rapi. Dan mudah-mudahan ini bisa bikin semangat belajarnya bertambah. Amin. Jadi orangnya lebih sukses. Amin. Fai, ini ada meja belajar buat Fai. Ya, Fai mau lihat silakan. Lihat, cobain bangkunya. Wah, muat, alhamdulillah. Seneng gak? Seneng? Alhamdulillah. Makasih. Sama-sama, mudah-mudahan dengan hadiah yang kami berikan, belajarnya bisa tambah semangat. Amin. Nilainya bisa lebih bagus. Amin. Ya. Bisa bikin ibu sama bapak bangga, ya. Bisa, biar bisa jadi orang sukses. Cita-citanya jadi apa? Alhamdulillah, mudah-mudahan tercapai ya. Ibu, sekarang ibu udah punya kulkas, ibu boleh lihat. Ini udah punya kulkas ya, tuh. Dulu punya kulkas nggak? Enggak. Enggak, sekarang punya kulkas. Di sini bisa simpan buah-buahan, sayur-sayuran, ya. Iya. Ibu bisa dagang apa aja, ya. Iya. Bisa gunain ini, jadi penghasilannya bisa jauh lebih bertambah. Amin, amin. Terus kita juga kasih, sini saya. Kita kasih kompor, ya. Ini ada tempat buat simpan makanannya. Iya. Ya, bisa masak di sini, rak piri. Nah, ini ada meja makan baru. Boleh? Boleh, duduk, Bapak. Pak, Ibu boleh duduk. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Habis tergaduh kulkas, tergaduh TV, kulkas berkat bedah rumah. Hatur nuhun ya di tim bedah rumah. Kali ini habis tergaduh kulkas, tergaduh TV. Amin, amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Yuk kita ngobrol di ruang tamu, yuk. Alhamdulillah, seneng gak? Senang. Ibu seneng gak? Senang. Pak I seneng gak? Senang. Pak I mau bilang apa? Terima kasih. Yang tadinya gak punya TV, sekarang punya TV. Yang tadinya nggak punya meja makan, sekarang punya meja makan ya. Punya kamar yang lebih layak, punya rumah yang lebih layak. Ya, rumah yang lebih sehat buat Bapak sama Ibu semua. Makasih, Teh. Sama-sama. Ya, dirawat rumahnya ya, Bu ya. Jadi kita punya hadiah satu lagi buat Ibu sama Bapak ya. Boleh? Ini ada sejumlah uang untuk tambahan modal usaha ibu dan bapak. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya Allah. Untuk Ayu, gimana perasaannya setelah beberapa hari bersama ibu dan bapak Agus? Aku senang juga ya, karena nyenengin orang itu ternyata lebih punya kebahagiaan sendiri. Dan aku dapat banyak pengalaman sih setelah ngikutin keluarga Pak Agus sama ibu. Aku jadi lebih bersyukur, lebih melihat kehidupan itu ke bawah. Jadi banyak banget pengalaman dari keluarga ibu sama Pak Agus. Alhamdulillah. Dan sempat merasakan bagaimana makan sama ikan asin doang ya. Dan mungkin itu nggak pernah Ayu rasain sebelumnya ya. Mudah-mudahan memberikan pelajaran yang sangat berharga dan terus bisa berbuat baik. Ya. Amin. Sekarang amin, kita keluar ya Bu ya, ya Pak ya. Keluarga sudah menunggu di luar. Ya.
Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu semua, warga Desa Mampir, rumahnya sudah jadi. Seneng gak? Seneng gak? Seneng. Seneng, alhamdulillah. Mudah-mudahan membawa keberkahan ya untuk warga Bapak Agus. Dan mudah-mudahan rezeki yang diterima hari ini bisa merubah kehidupan Bapak Agus sekeluarga menjadi jauh lebih baik ya. Dan ini semua juga berkat doa ibu dan bapak semua di sini ya. Ya pemirsa, setiap manusia pasti memiliki masalah. Tetapi dengan kesabaran, dengan ketekunan, semua masalah pasti dapat dijalani. Hari ini kita semua belajar dari kehidupan Bapak Agus. Bapak yang selalu mensyukuri kehidupannya. Walaupun dengan berpenghasilan pas-pasan, tapi ia tidak pernah mengeluh. Karena sejatinya rumah adalah tempat berteduh. Tempat kita melepas lelah dan tempat kita merasakan kehangatan dalam keluarga. Pemirsa, doakan kami selalu untuk dapat memberikan berkah kepada keluarga Indonesia. Saya Zia Latas dan teman saya Ayu pamit undur diri. Saksikan terus Bedah Rumah episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Bu. Saya pamit dulu. Makasih Dek. Mudah-mudahan berkah ya, dirawat rumahnya yang baik. Sehat selalu. Pak I. Pak. Sehat-sehat ya Pak I. Assalamualaikum. Mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.